KPM. Assalamualaikum dan salam sejahtera diucapkan kepada seluruh penonton Didik TV KPM. Pada kali ini kita dalam rancangan Sembang Aktif. Okey, kalau kita lihat penonton-penonton kita di rumah sana pun sedang aktif. Ada yang sedang baca buku dan ada juga yang sedang bersukan dan ada juga yang sedang menjalankan aktiviti kemahiran dan sebagainya. Jadi pada hari ini kita nak cerita satu topik yang cukup menarik berkaitan dengan pembangunan atlet murid di sekolah. Benda yang paling seronok sekali bila kita pergi sekolah adalah bila mana kita dapat bermain dan bersukan di sekolah. Betul tak murid-murid? Ha, jadi kita nak melihatkan adakah pembangunan atlet murid di sekolah ini benar-benar dilaksanakan. Bagi mengupas topik kita pada hari ini, kita bawakan kepada anda Timbalan Pengarah Sektor Pembangunan dan Kecemerlangan Sukan, Bahagian Sukan Kokurikulum dan Kesenian, Kementerian Pendidikan Malaysia, iaitu Encik Isnin Mahadi. Apa khabar Encik Isnin? Alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah. Terima kasih kerana bersama dengan kita pada hari ini dalam Sembang Aktif. Yang mana topik yang kita nak bawa pada hari ini iaitu pembangunan atlet murid di sekolah. Saya perkara yang paling seronok sekali bila saya dapat pergi sekolah iaitu bila mana cikgu kata hari ini kita main bola. Semua jadi semangat nak bermain bola pada waktu itu. Inilah dia kemeriahan ketika mana berada di sekolah. Tetapi kalau kita nak lihatlah ya, murid-murid ni di sekolah kita tak nak setakat main sahaja. Tetapi kita nak mereka ni bermain dan juga menyertai pertandingan dan berjaya dalam pertandingan tersebut. Dan kalau kita dapat lihat di antara kejohanan yang ada iaitu kejohanan MSSM yang menjadi satu rebutan kepada murid-murid yang menjadi atlet di sekolah. Kita nak tahu juga, mungkin Tuan Isnin boleh terangkan, menceritakan sebesedikit tentang latar belakang pembangunan sukan di sekolah. Silakan Cik Isnin. Terima kasih Cik Aim. Kalau kita lihat dari segi perkembangan sukan di sekolah di Malaysia pada hari ini, kalau kita lihat, kalau kita singkap balik sejarah latar belakang tentang Majlis Sukan Sekolah Malaysia ni, sebenarnya daripada tahun 1958 lagi telah ditubuhkan, dan apabila masa tu dikenali sebagai apa, Majlis Sukan Sekolah-Sekolah apa, pada masa itu ialah Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Persekutuan Tanah Melayu. Dan apabila penubuhan Malaysia pada tahun 1963, dia telah bertukar nama kepada Majlis Sukan Sekolah Malaysia. Dan dia telah diwartakan di bawah apa, Akta Pelajaran 1961. Dan kalau kita lihat, tumpuan dia adalah untuk kecemerlangan sukan di sekolah. Yang ini yang menariknya kalau kita lihat, bahawa peranan ataupun keperluan untuk mengaktifkan ataupun menggiatkan murid-murid kita ini aktif dalam bidang sukan itu telah bermula sejak dulu lagi, sejak 1958. Dan kalau kita lihat perkembangan itu dari semasa ke semasa, dia berubah ikut zamanlah. Dan ada perkara-perkara dulu yang kita boleh buat penambahbaikan sehingga hari ini dah. Dan banyak program-program yang kita telah rancang dan kita laksanakan dari segi jangka masa pendek dan jangka masa panjang lah. Tetapi kalau kita lihat, MSSM datang untuk menjadikan sukan ini lebih gah dan lebih serius supaya dapat melatih anak-anak ini daripada sudut sukannya dan secara tak langsung membina kepribadian murid-murid ini lebih terjurus kepada seorang yang berjaya. Betul. Kita nak lihat, MSSM merupakan watak utama dalam pembangunan murid di sekolah. Apakah fungsi dan peranan utama MSSM? Kalau kita lihat peranan MSSM itu ialah satu, kalau kita dari segi fungsi yang dia betul lah, iaitu sebagai apa, menasihati menteri lah dari hal-hal tentang peraturan dari segi apa, penganjuran MSSM dan sebagainya. Yang kedua, dia sebagai menyelaraskan aktiviti sukan. So apa-apa saja aktiviti sukan, terutamanya di peringkat daerah, di peringkat negeri, di peringkat majlis sukan sekolah, di peringkat kebangsaan ataupun di peringkat antarabangsa, maknanya siapa yang punya peranan itu, iaitu peranan Majlis Sukan Sekolah Malaysia yang di apa, didokong oleh BSKK lah, unit saya lah tu, sektor saya. So sektor saya ni kira agak apa, berat juga, berat. Berat. Yang seterusnya, kita nak memajukan dan menggalakkan sukan. So kita ada sukan-sukan di bawah penggalakan
Contohnya nanti saya akan sebut nanti satu murid satu sukan, itu dasar satu murid satu sukan tu yang kita laksanakan di sekolah. Dan akhirnya kita untuk meningkatkan kecemerlangan sukan itu sendiri. Dan apabila murid ini dia menceburi sesuatu bidang sukan itu, kita tanamkan minat kepada mereka, mereka mula berseronok dan dia ingin mencuba lagi, betul? Dan kat sini kita masukkan bahawa kita boleh kenal pasti dalam program-program apa mengenal pasti bakat, terutamanya apabila nak masuk ke sekolah-sekolah yang terpilih, sekolah sukan negeri, pusat latihan daerah ataupun di sekolah sukan Malaysia. So mereka akan ada program mengenal pasti bakat untuk kemasukan ke sekolah-sekolah khusus ini. Dan apabila potensi atau bakat mereka ni dapat kita kenal pasti, kan, dan kita akan gilaplah, kita akan bentuk mereka, kita akan bagi latihan pendedahan dan sebagainya supaya mereka dapat digilap ke arah yang lebih cemerlang. Dan ini adalah peranan BSKK atau peranan Majlis Sukan Malaysia, sebab di akar umbi, di peringkat pembangunan adalah peranan kita yang sangat besarlah. Kalau kita lihat lebih kurang 10,000 sekolah di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia ni, jadi itu tanggungjawab yang agak besarlah kepada bahagian sukan kurikulum dan kesenian untuk memastikan bahawa semua sekolah ini melaksanakan aktiviti sukan ataupun aktiviti kurikulum dengan aktif. Tercetusnya sejak 1996. Yeah. Oh, saya waktu tu baru tadika. Dan bayangkan seperti mana yang Cik Isnin sebutkan sebentar tadi, macam Azizul sendiri pun orang kata membesar dalam tangan kita sendiri sehingga kan menjadi seorang bintang Malaysia ini sendiri. Baik, kita nak berehat seketika. Okay. Para penonton nak tahu cerita yang lebih menarik lagi selepas ini, kembali selepas ini dalam Sembang Aktif. Didik TV KPM. Baiklah, kembali bersama saya Aiman Sufian Azman dalam Sembang Aktif. Pada hari ini kita nak bicarakan satu topik yang cukup menarik, pembangunan atlet murid di sekolah. Ha, biasa kalau dekat sekolah ni kadang-kadang kita main, kita sukan dan sebagainya, tetapi MSSM datang untuk menjadikan mereka ini seorang bintang. Dan kita nak tahu dengan lebih lanjut, apa sebenarnya peranan MSSM ini? Okay, kalau tadi saya sebut tentang apa fungsi MSSM, tetapi peranan yang dimainkan oleh Majlis Sukan Sekolah Malaysia, dan kalau dilihat MSSM ini diteraju oleh BSKK lah, dan saya antara orang yang terpaksa memikul tanggungjawab yang agak besar lah untuk memastikan bahawa pembangunan sukan di sekolah ini dapat berjalan dengan baik dan lancar lah. So antara peranan yang didukung oleh MSSM ini ialah satu sebagai penganjur. So kita menganjur, tetapi dikelolakan oleh negeri-negeri tuan rumah lah. Sebagai contoh, sebagai MSSM pada tahun 2022 ni, kalau kita lihat, Kuala Lumpur merupakan pengelola kepada kejohanan olahraga Majlis Sukan Sekolah Malaysia yang bertempatkan di stadium utamalah, di Stadium Bukit Jalil. Ataupun contohnya di Johor adalah kejohanan rugby MSSM. So kita penganjur dan pengelolanya adalah tuan rumah yang kita berikan amanah lah, tanggungjawab untuk memastikan kejohanan MSSM itu dapat dilaksanakan. Yang kedua, kita juga ada tim yang dari segi membuat kajian. So, maknanya kita akan memastikan bahawa pegawai kita turun mendapat data-data terkini. Contohnya kita buat profiling bagi atlet-atlet yang bertanding di Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Malaysia. So profiling itu penting. Data-data itu kita boleh gunakan untuk memastikan supaya kita boleh buat satu penilaian dan sebagainya. Contoh kita nak buat standard kita nak lihat dari segi apa sajalah yang kita boleh manipulate data-data tersebut. So kajian tu perlu dilaksanakan. Yang ketiganya sebagai khidmat nasihatlah kepada mana-mana individu ataupun badan-badan sukan yang lainlah, yang ingin bekerjasama dengan Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Malaysia. Dan seterusnya, kita juga dari segi kemudahan. Kemudahan ni contohnya kemudahan-kemudahan sukan di sekolah ni kita perlu tambah baik, kita buat penyelenggaraan dan sebagainya. Dan sekolah-sekolah yang kita kenal pasti sebagai sekolah pusat-pusat latihan kita untuk program pembangunan ni, kita akan pastikan bahawa sekolah-sekolah ni dilengkapi dengan kemudahan
sukan yang sekolah itu adalah fasiliti yang cukup. Fasilitis yang cukup lah. Sekolah tak macam mana kita nak laksanakan program. Betul. So kita sentiasa buat penambahbaikan ataupun menaik taraf lah. Yang seterusnya kursus bagi jurulatih pun kita jangan lupa. Tanpa jurulatih kan tak adalah atlet. Betul. So jurulatih pun kita kena upgrade jurulatih. Kita kena tingkatkan dari segi pengetahuan dia. Kan? Dari segi teori, dari segi praktikal dia. Kan? Dan kita perlu ada jurulatih-jurulatih yang world class. Kalau nak lahirkan atlet world class, kalau tanya saya lah, jurulatih itu kena world class dulu. Bermula daripada jurulatih. Dan barulah dia boleh bawa atlet dia sampai ke tahap, dia tahu jalan. Kalau dia tak tahu jalan, macam mana dia nak bawa atlet itu ke ke pesada dunia. Kan? Dan latihan pusat. Latihan pusat ni maksudnya kalau ada persiapan untuk pasukan negara yang di bawah umur ni untuk majlis sukan sekolah Malaysia ni, maknanya kita perlu persiapkan mereka untuk apa pertandingan di peringkat antarabangsa. So atlet-atlet akan dikumpulkan dan sebagainya, dan latihan yang sistematik perlu dilaksanakanlah untuk persiapan. Dan apa-apa saja lagi yang perlu terlibat dalam kita punya peranan atau fungsi itu, apa-apa saja dia beri dan sebagainya yang berkaitan dengan sukan di sekolah, itu maknanya peranan yang perlu kita fikir bersama. Itu sedikit sikit tentang peranan. Maknanya tanpa jurulatih, takkan adalah atlet yang berjaya di luar sana. Macam Encik Isnin sendiri pun 20 tahun sebagai jurulatih kebangsaan. Jadi ini kita lihat orang kata kesungguhan jurulatih itu sendiri dalam membimbing murid-murid ini daripada nothing to orang kata somebody yang cukup bernilai kepada negara. Baik, di sekolah, Cik Isnin, ada segelintir besar daripada mereka ni bila sebut tentang sukan, mereka ni cukup seronok, melonjak-lonjak. Tapi ada juga di kalangan mereka ni yang suka duduk je kat dalam kelas. Kan? Jadi kita tak nak murid-murid yang seperti ini, dan kita nak mereka aktif juga. Sebab itu, KPM ada menggalakkan pada murid-murid ni tentang satu dasar, iaitu berkaitan dengan 1M, 1S, iaitu satu murid, satu sukan. Jadi kita nak tanya kepada Tuan, mungkin boleh terangkan sikit apakah itu 1M dan 1S itu sendiri? Okey, terima kasih. Seperti yang kita perkatakan tadilah, bahawa dasar satu murid, satu sukan ni dia amat pentinglah. Tujuan dia tak lain tak bukan. Kalau kita tengok falsafah pendidikan kebangsaan tu untuk melahirkan murid ataupun insan yang seimbang. Kita tak nak dia kata orang dari segi kognitif saja. Kan? Kalau kita lihat dari segi sekarang ni, sekolahku sejahtera kan ada 14 elemen. So maknanya kita nak melahirkan bukan atlet yang cemerlang dalam bidang akademik saja, tetapi dia seimbang. Seimbang dari segi intelek, seimbang dari segi emosi dia, seimbang dari segi rohani dia dan jasmani. Yang ini kita perlukan jadi satu insan yang kata orang rakyat Malaysia yang perlu pada masa akan datanglah. Kan? Dunia dah berbeza kan. Kita tidak mahu melahirkan atlet yang cemerlang dalam satu-satu bidang dia. Dia perlu seimbang. Okey. Dan dasar satu murid satu sukan ni dia lebih menumpukan kepada pelaksanaan di sekolah. Sebenarnya dengan dasar ini dia menyokong dasar sukan negara itulah. Kan? Iaitu satu murid itu perlu aktif ataupun pilih satu sukan, sekurang-kurangnya satu sukan untuk keterlibatan dia di sekolah lah. Dan kalau kita lihat penglibatan mereka ni adalah sepanjang tahun. Mereka mesti aktif sepanjang tahun, dan penyertaan, pencapaian dia, pelibatan saya sebenarnya diberi markah. Oh, ada markah. Kalau zaman kita tu pergi main bentang-bentang kat sekolah tu, mewakili sekolah tak ada markah. Tetapi untuk kemasukan sekarang ke IPTA, sekarang ni 10% itu dikira. Dari segi apa? Penglibatan dia ataupun pencapaian dia. Maknanya PAJSK, pernah dengar kan? PAJSK itu maknanya 10% itu diambil kira untuk syarat kemasukan ke IPTA. Kat sini kita lihat pentingnya mereka melibatkan diri dalam sukan, permainan, kelab persatuan ataupun badan uniform. Sebab dia adalah 10% adalah syarat untuk kemasukan. Membantu. Jangan you dapat straight A tapi 10% hilang. Nanti katanya kenapa 8 A tak boleh masuk universiti? Sebab kita dunia sekarang dia tak nak atlet yang cemerlang saja dalam akademik. Betul. Universiti ataupun kalau kita keluar tengok badan-badan korporat, company dan sebagainya, dia nak atlet, dia nak murid ataupun pekerja-pekerja yang bukan setakat bijak. Menyeluruh. Dia boleh melintas ke mana-mana. Dia boleh buat apa macam kerja kan.
Itu zaman sekarang. So kita kena ikut peredaran zaman lah, keperluan, keperluan kita untuk mereka dari segi masa depan mereka lah, kebanjiran mereka. Baik. Dan kalau kita lihat dasar sukan negara ni, dia lebih kepada membudayakan sukan. So satu murid satu sukan ni maknanya kita nak murid-murid kita terlibat sekurang-kurangnya satu jenis sukan di sekolah, dan sukan untuk semua. Dan sekiranya mereka dikenal pasti ada potensi, dan kita akan gilap bakat mereka ke satu tahap yang lebih cemerlang. Dan dah ada sekolah-sekolah yang khusus untuk mereka apa ditempatkan, contohnya di pusat latihan daerah, dan di setiap negeri ada sekolah sukan negeri kan. Maknanya ada 16 sekolah sukan negeri. Setiap negeri ada 100 sekolah sukan negeri di bawah apa kendalian Jabatan Pendidikan Negeri. Dan di Malaysia pula kita ada 5 sekolah sukan Malaysia. So sekarang ni kalau kita lihat, pada zaman saya dulu tak ada. Kita sekolah harian biasa. Betul. Kita nak main apa pun kita pergi main je, dan cikgu akan tengok, "Eh, you boleh main semua, bagus main hoki, main bola kan." Dan tak dapat pula markah. Ya. Nak masuk universiti dia tak kira pula. Dia mengambil kira apa? Akademik. Dia mesti pangkat satu. Oh, pada zaman dahulu, kalau zaman saya agak sukarlah. Tetapi zaman sekarang banyak peluang dan ruang untuk mereka apa? Dari segi apa? Pergi ke hala universiti, hala tuju dan sebagainya. Dalam bidang akademik di IPTA untuk masuk universiti ataupun dalam bidang kerjaya. Baik, kalau kita lihat dasar yang disebutkan sebentar tadi, satu murid satu sukan memberikan satu impak yang besar kepada sesebuah sekolah dan murid itu sendiri. Dan kita nak tanya, mungkin ada satu strategi ataupun pendekatan yang diambil oleh pihak KPM nak make sure ataupun nak pastikan bahawa misi ini tercapai. Okey, dari segi strategi pelaksanaan itu, okey, yang pertamanya murid akan mengambil bahagian dalam latihan atau permainan sekolah. Kalau kita lihat di sekolah, anak-anak kita, anak-anak kawan kita, jiran kita, terutama di sekolah rendah, mereka pergi sekolah, maknanya ada, ingat tak, ada sukan tara, ada pertandingan apa antara rumah, pertandingan antara apa tingkatan. Oh, itu antara yang kita tunggu-tunggulah. Padahal tak dapat apa pun, balik dapat Tupperware, dapat apa, tetapi keseronokan tu. Keseronokan bila kita apa? Kita menang, kita menang wakil rumah je pun, wakil rumah kuning je pun. Tetapi itu adalah kalau kita lihat apa jalan untuk apa? Dia bergerak dari satu step ke satu step lah. Daripada dia wakil rumah dia, wakil dom dia, betul kan, wakil apa sukantara. Kalau tanya saya dulu, saya dikenal pasti oleh kos saya dekat sukantara je. Oh ya. Maknanya pada masa tu sukantara, "Eh, you baguslah mai sini kan, jom kita training olahraga." Masa tu kita tak tahu pun apa, okeylah pergi jelah. Tetapi sebab itu sekolah perlu laksanakan apa sukantara kan, sukan sekolah. Itu antara main dia lah. Kalau kita tengok dalam apa satu murid satu sukan, pelaksanaan tu perlu dilaksanakan oleh setiap sekolah. Itu pencetus eh? Pencetus. Kat sinilah kita akan lihat kan, bahawa bakat-bakat yang kita tak nampak ni, kita boleh tengok, dia ni bagus juga kan? Ada saiz dan sebagainya. Okey, seterusnya kalau kita lihat dari segi dilaksanakan sepanjang tahun. So, maknanya aktiviti sukan tu di sekolah ni mesti dilaksanakan sepanjang tahun. Okey. Dan untuk murid tahun 4 dan 6 di sekolah rendah, mereka diwajibkan untuk terlibat dalam apa? Memilih satu murid satu sukan ni. 4, 5 dan 6. 4, 5, 6. Okay. Kat sini PAJSK dinilai dah 4, 5, 6. Bagi murid tahun 1, 2, 3 tu kan, ataupun tahun 3 tu, 1, 2 tu dia kecil sangatlah kan. Tahun 3 tu maknanya mereka boleh apa digalakkanlah. Tapi dari segi penilaian tu tak dikira lah. So menengah, bagi sekolah menengah pula, murid tingkatan 1 hingga tingkatan 6. So maknanya program itu apa perlu dilaksanakan. Dan bagi prasekolah pula, tahun dia masih sebut tadi lah, dari prasekolah hingga tahun 3 tu apa digalakkan. Dan murid berkeperluan khas pun jangan kita lupakan. Murid berkeperluan khas pula, dia keupayaan murid, dia ikut keupayaan murid. Kalau tahap dia macam mana dan ikut kemudahan yang ada. Mereka pun ada sukan juga. Pun juga, tetapi mengikut keupayaan dan kemudahan yang ada di sekolah lah. Okey, baik. Kita nak sambung lagi selepas ini. Bagaimana mungkin Encik Isnin menjalinkan hubungan dengan agensi-agensi luar dalam usaha nak menjayakan program yang pada saya cukup besar di sesebuah sekolah. Baik, para penonton jangan ke mana-mana. Kita nak kembali selepas ini. Sembang Aktif.
Baiklah, kembali dalam Sembang Aktif bersama dengan saya, Aiman Sufian Azman. Pada hari ini, kita nak cerita tentang apa? Kita nak cerita tentang pembangunan atlet murid di sekolah. Siapa tahu, bermula dengan mungkin lari-lari sukan tara di sekolah, boleh jadi atlet kebangsaan. Dan juga sekarang ni, orang kata sebelum ni 20 tahun menjadi jurulatih, orang kata lumba lari pecut. Betul tak Cik Senin? Acara lari berpagar. Acara lari berpagar. Wow, ini dia. Dan membawa banyak pingat-pingat yang membanggakan negara kita pada hari ini. Dan dalam nak menjadikan ataupun nak melakukan dasar satu murid, satu sukan ini bukan satu perkara yang mudah. Dan pastinya memerlukan jalinan ataupun kerjasama dengan mana-mana agensi luar dalam usaha meningkatkan pencapaian sukan untuk murid di sekolah. Silakan. Bagi menjayakan program-program sukan ni, terutamanya di sekolah, kita tak boleh melaksanakan bersendirian. Betul. Kita tak boleh silo lah. Kalau pendekatan yang saya ambil semenjak saya daripada guru dulu kan, dan apabila saya menjawab jawatan di di BSKK, so saya perlu meneruskan kata orang kerjasama. Dan ini merupakan ramuan ataupun kunci kejayaan pasukan-pasukan yang kita lihat pada hari inilah. Malaysia berjaya, bola sepak dan sebagainya kan. Dan yang kerjasama ini perlu dijalinkan sejak awal lagi. So, di peringkat sekolah kan, terutamanya di kalau kita saya bagi contohlah di di daerah kan. Mungkin ada kerjasama dengan jabatan belia kan. Dan Kementerian Belia dan sebagainya kan. Kementerian Belia dan Sukan kan, di peringkat kementerianlah. Okey, kat sini saya ceritakan sedikitlah antara perkongsian pintar kan, smart partnership ni antara Kementerian Pendidikan Malaysia dengan agensi-agensi lain luar, terutamanya badan-badan korporat ataupun agensi-agensi kerajaanlah. So antara agensi-agensi yang kita jalinkan kerjasama tu tak lain tak bukanlah. Yang satu yang pertama tu Majlis Sukan Negara. Program-program bersama dan sebagainya. Kalau kita lihat dulu ada macam-macam programlah. Kan sekarang ini kita ada program pelapis kebangsaan, program podium. Di sekolah pula kita ada program bakat khas dan sebagainya. Tetapi kalau dulu kita pernah dengar tunas cemerlang, sukan teras. Itulah ada idea yang kita nak itu kata-kata ikut perubahan zaman kan. Satu habis fasa then next fasa lain. Dan sekarang ni program bukan berubah. So nama-nama program tu jangan risaulah. Dia akan berubah ikut ikut musim dan sebagainya kan. Itu tak ada isu. Tetapi kita tak nak dari segi pembangunan itu terbantutlah, perlu diteruskan. So Majlis Sukan Negara, Institut Sukan Negara, Majlis Olimpik Malaysia kan. So persatuan-persatuan kebangsaan itu antara adalah agensi-agensi yang perlu kita libatkan bersamalah. Sebab bermulanya mereka terlibat dalam aktiviti sukan ini adalah apa? Di sekolah. Betul. Tak ada siapa atlet negara yang tak bersekolah. Semua bermula di apa? Daripada bangku sekolah. Daripada bangku sekolah, daripada prasekolah, masuk darjah 1 kan. Dan dia kebanyakan semua pernah melalui kejohanan-kejohanan di peringkat daerah, negeri, peringkat kebangsaan dan antarabangsa. So kalau tanya siapa pun atlet-atlet bekas-bekas atlet negara ni, mesti dia pernah jadi MSSM champion dan sebagainya kan. Nah, itu antara pengalaman lah yang perlu kita highlight. Pastinya mesti mula daripada rumah kuning tadi tu. Dia bermula daripada mewakili kelas ya sebenarnya. Betul, kan. Dia bangga wakil kelas ataupun yang duduk di asrama wakil dom. Betul. Kan? Dan kalau kita lihat dari persatuan-persatuan sukan kebangsaan juga perlu ada kerjasama yang baiklah. Dan kalau tanya saya, semua pihak perlu duduk bersama, berbincang untuk memastikan. Sebab dia okey, selepas sekolah siapa nak sambut? Contohnya lah Kementerian Pendidikan Malaysia stakeholder dekat sekolah sehingga tingkatan 5. Dan selepas itu perlulah dia ambil alih oleh stakeholder yang lainlah. Mungkin dia masuk universiti, okey. Universiti pula menyambung ada lagi. Dan kalau kita lihat memang ada pun dekat universiti. Dan universiti pula dia ada pengkhususan sukan-sukan kan. Contohnya olahraga di Universiti Putra Malaysia. Ya. So mereka tahulah mana nak halakan tu. Halakan. Atlet-atlet ini ke mana? Dan atlet pun ada hala tuju dia. Lepas sekolah saya nak ke mana? Ataupun saya lepas sekolah saya pergi aktif dalam saya tak nak belajar lagi lah dulu. Saya nak hold dulu. Saya nak tumpukan fokus kepada sukan. Tak ada masalah. Dia jadi atlet sepenuh masa. Betul. Yang itu peranan siapa yang bantu? Majlis Sukan Negara. Kebanyakan pasukan-pasukan atlet dan pasukan podium. Jadi kalau kita tengok, tadi Encik sini ada sebutkan
antara orang yang terlibat pada awalnya dalam penubuhan sekolah sukan Malaysia. Ya, saya sebut tadi saya masih di bangku tadika lagi dan dibina sekolah sukan Malaysia ini. Jadi kalau kita melihat, ini salah satu inisiatif pihak kerajaan dalam membentuk ataupun membangunkan pusat kecemerlangan sukan dalam kita nak membina atlet-atlet yang berkualiti di Malaysia ini. Mungkin Tuan Isni boleh terangkan tentang penubuhan SSM ini. Okey. Bila Encik Aiman kata di masa apa penubuhan 1996 tu kan, di apa masih berada di tadika. Saya rasa saya dah tua sangat dah. Ya Allah. Okey, kalau kita lihat dari segi perkembangan, perkembangan sekolah sukan Malaysia, macam mana tercetusnya idea untuk menubuhkan sekolah sukan Malaysia ni untuk menempatkan atlet-atlet yang berpotensi berbakat dan digilap ke satu tahap yang apa lebih cemerlanglah. Kalau kita lihat, maknanya ni adalah impian pengamal-pengamal sukan pada masa itu, pada tahun 1980-an lagi dah ada cerita dah. Cerita maknanya kita perlu ada satu sekolah yang apa khusus, sebab dekat China dah ada, dekat Europe dah ada, dekat Russia dah ada. Tetapi bagi pengamal-pengamal sukan pada tahun 80-an ni, dia dah mula apa bercerita bahawa kita perlu ada satu sekolah yang apa yang khusus untuk menempatkan atlet-atlet yang berpotensi ini digilap kan, untuk apa menjadi atlet yang bertaraf dunia. Dan idea tu akhirnya pada 20 Januari 1988 Jemaah Menteri telah meletakkan satu dasar sukan negara, iaitu sukan prestasi tinggi dan sukan massal. Masa itu dia kata sukan prestasi tinggi, sukan massal dan sukan untuk semualah. Tetapi sukan prestasi tinggi ni dipenumpuan ni kepada apa? Sukan-sukan untuk kecemerlangan. Dan salah satu peranan yang diletakkan secara langsung tu maknanya apa? Kementerian Pendidikan Malaysia. Yang kat sini kalau kita lihat dalam rancangan Malaysia yang ke-6 iaitu pada tahun 1990 hingga 1995, maknanya ada sekolah-sekolah sukan akan diwujudkan. Ya, kalau kita lihat SSBJ, Sekolah Sukan Bukit Jalil, pada masa itu SSBP, Sekolah Sukan Bandar Perawa. Sekarang dah tukar nama. SSTMI, Sekolah Sukan Tukuh Mahkota Ismail, dia dah tukar nama. Tapi pada asal dulu SSBP. Yang ini sekolah-sekolah ni, 5 sekolah sukan Malaysia ni adalah di bawah seliaan BSKK lah, bahagian sukan kurikulum dan kesenian. So sekolah sukan pertama tahun 1996 itu adalah SSBJ. Okey. Lepas tu sekolah yang kedua SSTMI yang berada di Bandar Penawar. Lepas tu yang ketiga pada tahun 2012 iaitu Sekolah Sukan Malaysia Pahang di Gambang. Dan yang keempat ialah pada tahun 2013 Sekolah Sukan Malaysia Sabah. Dan terakhir sekali yang adik paling muda lah, yang paling bongsu ni lah, iaitu pada tahun 2015 iaitu Sekolah Sukan Malaysia Terengganu. Dan setakat hari ini ada 5 sekolah dan dalam pembinaan ialah sekolah sukan yang ke-6 lah. Di mana? Iaitu di Perlis. Oh, sekolah sukan Malaysia Perlis. So, kita nantikanlah adik bongsu ni kan bila dia nak siap lah kan. Baik, kita nak tahu juga kita dah buat sekolah sukan ni orang kata dah sampai nak masuk yang ke-6. Ya, jadi ada tak boleh kongsikan keberhasilan daripada sekolah sukan ini dalam pembentukan murid-murid menjadi seorang atlet yang cukup hebat di pesada dunia? Oh, yang ini kau nak cerita tak habis ni. Tak habis. Oh, dia jadi seronok ni kan. Kalau kita lihat ya, kalau saya pada masa kita apa buka sekolah apa sekolah sukan Bukit Jalil tu kan, bermula dengan 80 orang murid je. Itu pun nak cari saja. Pada tahun 1996 tu agak sukar untuk mencari atlet yang kata orang apa cemerlang dalam bidang sukan dan dia boleh belajar. Dan maknanya tak adalah kata-kata straight A dalam akademik, tetapi kita nak seimbang. Sebab untuk menjadi seorang atlet yang apa cemerlang di peringkat apa antarabangsa ni, dia perlu ada IQ yang bagus jugalah. Sebab dia seiring ya? Dia kena seiring kan. Sebab apa? Sebab kemahiran-kemahiran sukan tu, kalau dari segi kemahiran sukan yang high performance kan, kemahiran sukan apa spesifik punya kan, dia agak apa? Bukan senang. Kemahiran asas tak apalah, mudah, tapi kemahiran-kemahiran yang kita kalau kata yang high performance punya skill tu bukan teknikal. Nah, dia perlu pemahaman yang apa cepat. Kalau lambat dia faham, lambat dia menguasai kemahiran tu, lambatlah maknanya ni kan. So kat sini kita perlu atlet yang itu saya kata kita nak melahirkan apa? Murid ataupun insan yang seimbang. Okey, kalau kita lihat kat sini kemenjadian ini tadi kemenjadian. Kalau kita lihat di Sekolah Sukan Malaysia ni dengan apa kerjasama Majlis Sukan Negara, Persatuan Sukan Kebangsaan dan sebagainya kan, dengan sokongan semua pihak kan. Peranan ibu bapa pun jangan lupakan juga. Betul. Kan? Kalau tak ada ibu bapa, tak sokong dan sebagainya pun tak jadi juga. Peranan jurulatih di sekolah pun jangan lupa kan. Guru-guru kat sekolah tu di belakang tabi kan. Kerja lebih masa. Kerja lebih masa, tak ada apa-apa pun yang dia dapat. Tetapi untuk dia dapat bila anak murid dia berjaya,
tu satu keseronokan lah. Oh. So saya kat sini saya nak selit lah. Saya nak ucapkan banyak terima kasih lah kepada semua pihak, terutamanya guru-guru yang di sekolah rendah, sekolah menengah kan, yang mendukung apa program-program pembangunan apa Kementerian Pendidikan Malaysia ni, yang tak reti kata hujan panas dan sebagainya sentiasa. Kadang-kadang kalau tanya sebagai jurulatih ni pengorbanan sangat tinggi, anak sakit kat rumah pun kalau boleh anak tu pergi sendiri kliniklah. Tetapi kalau atlet kita sakit, dia punya jaga dan sebab itu nampak menunjukkan bahawa apa mereka nakkan apa atlet-atlet mereka terutama di sekolah tu kan maju ke tahap yang lebih tinggi. Mungkin mereka nak apa mewakili negara. Dan kalau kita lihat 59 atlet murid yang dihasilkan oleh sekolah sukan Malaysia ni dah bergelar Olimpian. Wow. So, wow. Sejak penubuhan dia daripada Tokyo, daripada sukan Olimpik Sydney tu tahun 2000 hingga sukan Olimpik Tokyo 2021 tu, kita dah melahirkan lebih kurang 59 Olimpian lah. Okay. Yang layak. Dan kalau kita tengok nama-nama besar seperti Datuk Panlalela Rinong, itu sebab dia lah apa? Bekas-bekas murid sekolah sukan Malaysia. Baik, kita nak sambung cerita ni selepas ini. Siapa 59 orang yang telah berjaya tadi? Boleh jadi murid-murid kita kat sekolah ini salah seorang yang melengkapkan 60 Olimpian suatu hari nanti. Kita nak berehat seketika. Kembali selepas ini, Sembang Aktif. Baiklah, kembali dalam Sembang Aktif bersama dengan saya Aiman Sufian Azman, bersama kita panel hari ini iaitu Encik Isnin, yang mana orang yang cukup berperanan dalam menjaga sekolah-sekolah sukan di Malaysia ni. Dan kalau kita tengok keberhasilan sekolah-sekolah Malaysia ni memang cukup-cukup memberi satu impak yang besar sehingga kan kita ada 59 Olimpian. Boleh cerita sikit tak siapa di antara yang menjadi Olimpian daripada sekolah-sekolah sukan ni, Encik Isnin? Kalau nak cerita 59 tu memang agak sukar lah. Tapi saya boleh sebutlah beberapa insan ataupun bekas-bekas murid sekolah sukan Malaysia, terutama sekolah sukan Bukit Jalil ni. Ini adalah program-program yang kita laksanakan, program kolaborasi yang agak, sebab saya cakap smart partnership ni adalah kunci kejayaan bagi apa pasukan-pasukan apa kebangsaan ni lah. Sebab dia bermula di sekolah dengan program-program apa pembangunan dan sebagainya, bermula dengan MSSM, betul? Itu yang saya kata kan, bermula di pusat latihan daerah. Dia bermula dengan apa sekolah sukan negeri kan, dia bermula dekat sekolah sukan Malaysia kan, dia bermula dengan apa, dia melalui apa proses, maknanya bertanding di ASEAN School Game kan, sekolah-sekolah ASEAN kan. Dan kalau kita lihat ni keterlibatan semua murid ni di bangku sekolah tu, kita perlu apa, perlu sokonglah, dia perlu aktif di sekolah. Tetapi bakatnya itu akan dikesanlah. So ada apa maknanya, ada agensi ataupun stakeholder lain seperti contoh institusi sukan negara, Majlis Sukan Negara, Majlis Olimpik Malaysia, Persatuan Sukan Kebangsaan kan. Dan lepas tu dia ada terlibat dengan SUKMA. So kalau kita lihat dari segi struktur tu, sistem yang ada kat negara kita ni pun dah cantik. Cuma kita perlu apa selaraskanlah. Dan peranan jurulatih itu amat pentinglah. So jurulatih ni nak bawa murid dia ataupun atlet dia ke mana? Betul. So kena ada hala tuju yang betul, kena ada sistem latihan yang sistematik, kena ada knowledge yang tinggi kan, kena menguasai sepenuhnya apa dari segi teori, dari segi praktikal dan sebagainya. Perlu bekerjasama dengan semua pihak kan. Kita tak boleh berdiri dengan sendiri. Kalau tak pengalaman saya lah selama 20 tahun sebagai jurulatih kebangsaan, kita ramai kawan. Saya ramai kawan kan, jurulatih daripada US, daripada Australia, daripada Hungary. Kita masih berhubung. Dan ini yang kita kata kadang-kadang kita apa? Kita kalau ada masalah kita minta pandangan. Sekarang ni di dunia zaman dah moden, digital kan. Kita boleh apa video call je kan, tanya kawan kita kan. Contohnya saya dengan US tu kan, dengan apa Dominic Arnold tu kan. Saya hantar je video kepada rakan saya. Please, you tolong analyse saya punya atlet ni. Kan? Dia apa? Dia akan bagi pandangan. Dan kita sebagai jurulatih kita boleh fikir juga. Melalui pembacaan, melalui apa berkawan, melalui ada apa ada, kita kena ada link. Itu kita katakan apa maknanya apa dari segi pengetahuan yang kita perlu katakan pengetahuan yang berterusanlah. Kita tak boleh pakai yang teknikal apa dari segi taktikal yang lama. Sekarang zaman dah berubah. Betul. So kita kena ikut peredaran zaman dan sebagainya. Kita kena tengok apa negara-negara maju macam mana, dan kita pun ada kita punya apa strategi ataupun kita punya apa apa rahsia kita sendiri. Betul. So itu terpulang kepada masing-masing. Kalau kita nak sebut
antara kemenjadiannya kan yang masa besar lah, contohnya di Olympic London 2012, Datuk apa Pandalela Rinong dia memenangi apa acara terjun 10 meter dengan pingat kanser. Itu adalah apa pingat main pertama lah. Okey, yang keduanya di Olympic Brazil 2016 kita ada satu perak tiga gangsa pada masa itu kan. Dan kalau kita lihat kat situ ramai apa atlet-atlet yang terlibatlah. Kalau kita lihat yang baru-baru ni yang saya sebut tadi, badminton. Badminton. Kan? Cerita pun tak sangka kan bila kita jaga murid tu pada apa di sekolah menengah kan. Saya masih terbayangkanlah apa Aaron Chia dengan So Yi tu dia okey steady kan. Cuma kadang-kadang Aaron tu dia suka buat lawak kan. dia happy go lucky dan kita tak sangka minggu ini kita tengok dia jadi apa? Juara dunia selepas berapa tahun? 45 tahun. Sejarahlah. Tetapi kita sebagai jurulatih, sebagai orang cikgu yang pernah tengok dia membesar di sekolah sekolah Malaysia, kita seronoklah. Seronok bila apa final dia depan TV, kita kadang-kadang nak menitis air mata. Tetapi kita terbayangkan apa? Mereka apabila mereka berada dekat sekolah dulu kan. Rocketman sama juga. Sama juga. Kan. Masa kat sekolah kita tahu, tetapi itulah bila kita lihat mereka berjaya, bukan kata berjaya dalam bidang sukan saja, berjaya dalam bidang apa? Akademik kehidupan juga. Berjaya dalam bidang kerjaya dia kan, itu satu. Ramai yang dah jadi doktor. Ada kan, yang atlet-atlet yang dilahirkan tu ada yang apa nama-nama besar kan, ada yang dah jadi apa tu ahli perniagaan yang apa berjaya, dah jadi jutawan. Ada kan, tu kalau nak sebut tu memang ramai. Memang 3 hari 3 malam tak habis lah kalau tanya saya lah kan. Tetapi itulah yang kita dapat lihat bahawa program-program yang kita laksanakan itu berhasil dan biasalah kalau kita tanya ada drop out tu, itu biasa. Tetapi setakat hari ini kita tak ada nampaklah keciciran yang agak besar lah. Dan saya pasti latihan-latihan yang dilakukan bukan biasa-biasa punya latihan dan perlukan kesungguhan daripada jurulatih dan pegawai-pegawai yang terlibat dalam menghasilkan atlet yang bergelar bintang dunia itu sendiri. Baik, kita nak dengar jugalah daripada Encik Isnin sendiri. Apakah harapan tuan kepada murid di sekolah agar terus bersukan di sekolah? Ya, kita nak bersukan bukan sebab kita nak mensia-siakan masa yang ada, tetapi mungkin disebabkan dengan bersukan ini dapat membina jati diri murid-murid ini dan lebih cemerlang lagi di dalam pembelajaran mereka. Betul. Okey. Harapan ya? Harapan. Harapan pun boleh, pesanan pun boleh. Pesanan pun boleh. bagi apa pentadbir ataupun guru-guru di sekolah lah kan. So, sekarang kalau kita nak lihat bahawa murid kita ni aktif, cergas kan, kalau itu dikatakan badan apa cergas kan, otak pun apa jadi sihat kan? Dan sebagainya, badan sihat otak cergas kan. So, kalau kita maknanya dia connected kan. So kita nak cemerlang dalam bidang akademik pun kita perlu apa, kita perlu cergas, aktif dan sebagainya, penumpuan kita. So kalau kita lihat sini, kita perlu galakkan mereka kan, perlu ada ruang, perlu ada peluang untuk semua murid melibatkan diri dalam apa bidang sukan. Kat sini kita lihat dan nak tekankan bahawa apa pelaksanaan dasar satu murid satu sukan tu perlu dilaksanakan apa secara serius lah oleh semua sekolah kan. Pastikan apa ada sukan tara, ada sukan apa antara kelas, antara rumah kan. Itu satu keseronokan. Sekarang nak tanya murid datang sekolah seronok ke tak seronok? Kita tanya soalan kan. Saudara tanya, you seronok tak pergi sekolah? Seronok. Sebab apa dekat sekolah? Sebab mereka boleh mencuba pelbagai bidang kan. Bukan saja sukan, terlibat dengan aktiviti koko, terlibat dalam apa bicara berirama kesenian. Dan sama kesenian dan sebagainya kan. So kita nak murid kita aktif dalam pelbagai bidang. Tetapi kalau kat sini, kalau dasar satu murid satu sukan tu, dia lebih menumpukan apa dia? Apa murid itu sekurang-kurangnya mesti terlibat dalam satu jenis sukan. Tu wajiblah. Okey, tapi sekolah kena sediakan apa? Kemudahan. Saya sediakan apa? Ruang untuk mereka kalau tak ada pertandingan, dia macam mana nak mereka terlibat? Betul. Perlu ada latihan, perlu ada perancangan dan sebagainya. So kat sini saya mohonlah kerjasama daripada semua pihak, terutamanya sekolah dan ibu bapa juga perlu apa? Menyokonglah. Menyokong supaya anak-anak mereka ni, kalau kita lihat kan kajian yang boleh buat apa antara kerjasama KKM dengan KPM. Masalah obesiti di kalangan apa? Murid umur 5 hingga 9 tahun. Sebab itu sekarang ni ada apa program, iaitu program BMI di sekolah antara murid 5 tahun hingga 9 tahun sebab masalah obesiti. Sebab apa? Kurangnya pergerakan fizikal. So, dengan adanya peluang ini, ceburi. Dan yang kedua, jangan putus asa. Kalau berjaya tak berjaya masuk satu pertandingan itu biasa.
Jangan mudah putus asa. Jangan cepat berpuas hati. Dah menang pula. Oh, saya menang wakil rumah. Cukuplah tu. Cukuplah. Janganlah. You go to the next stage. Pergi cuba lagi. Sampai tahap yang you rasa, eh, saya pun tak tahu sampai tahap mana. Mungkin satu hari wakil negara, kita pun tak pasti. Kita bukan tahu kita lahir-lahir kita wakil negara. Tapi kita kena mencuba ke apa? Setiap peringkat itu. Dan ini yang paling penting. Perlu ada matlamat. Perlu ada komitmen. Yang paling penting, disiplin. Yang tinggi lah. Kalau tak ada disiplin, buat apa pun tak jadilah, kau tanya saya. Kan? Dan kerjasama ibu bapa, jurulatih, persatuan, perlu apa? Perlu lebih akrab. Dan saya memang kata orang apa, bukan terhutang budi lah. Kan? Sangat-sangat apa, bila kita lihat kan, bila-bila saya, dulu saya jadi jurulatih kan. Tapi bila saya berada di bahagian sukan kurikulum kesenian, saya dah tak terlibat dalam apa kejurulatihan. So, bila kita jumpa jurulatih dan sebagainya, saya masih terbayang, teringat masa saya jadi jurulatih dulu. Berpanas. Satu, berpanas. Nombor dua, jangan lupa kan. Air tu lupa minum. Kita apa ingatkan murid minum air. Kan? Tapi jurulatih lupa minum air. Pun tak bagus juga. So, jaga kesihatan kan? Dan sebagainya. Sebab kalau jurulatih tak sihat, jurulatih tak cergas, macam mana dia nak memastikan apa? Atlet dia apa? Hebat. Sebab nanti tak ada siapa pula nak latih. Okay. Itu penting juga. So, jangan... apa kata orang apa, bukan kata nak tumpukan, jangan apa, kena seimbang lah ya. Kena seimbang untuk memastikan bahawa berjaya dalam apa. Baik. Dalam sukan. Baik, Jasnit, untuk terakhir, boleh pesan kepada murid, satu murid satu sukan. Pesanan saya lah kepada semua, terutamanya warga Kementerian Pendidikan Malaysia, yang murid-murid yang berada di sekolah, supaya libatkan diri secara aktif. Terutamanya kita ada dasar, satu murid satu sukan. So jangan takut nak mencuba, kena libatkan diri, sebab kita perlu apa, bergerak aktif kan, untuk memastikan. Kita tak tahu bakat kita macam mana. Tiba-tiba kita dikenal pasti dan sebagainya, kita tak tahu, eh, rupanya kita boleh cemerlang dalam bidang yang kita cuba tu. Terutamanya dalam bidang apa? Dalam bidang sukan yang kita pilih itulah. Baiklah, kita nak ucapkan jutaan terima kasih kepada Encik Isnin Mahadi, Timbalan Pengarah Sektor Pembangunan dan Kecemerlangan Sukan, Bahagian Sukan, Kurikulum dan Kesenian Kementerian Pendidikan Malaysia. Ha, kata 25 tahun sebagai guru di sekolah sukan Bukit Jalil, dan juga sekarang ini menggalas satu tanggungjawab yang cukup besar. Dan kita dah berakhir di sini dalam Sembang Aktif Didik TV KPM. Rezeki kita jumpa lagi. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. KPM.